Harimau ini adalah satu dari 40 jenis satwa terkini yang ada di kebun binatang Pyongyang, Korea Utara. Pasca direvitalisasi sejak 2014 lalu, Perdana Menteri Korea Utara Pang Poju meresmikan upacara pembukaan Pusat Museum Alam dan Kebun Binatang Minggu waktu setempat. Dengan luas 35.000 meter persegi, museum ini terbagi dalam beberapa bagian, mulai dari ruang terbuka hijau hingga area replika binatang purba. Pemerintah mengaku puas dengan wajah museum yang bisa mengakomodir kebutuhan rekreasi dan budaya masyarakat. Dibuka pertama kali sejak 1959, museum yang berada di Gunung Taesong ini langsung menjadi daya tarik ibu kota Korea Utara.